Hari ini kita hadir di Ibu Pejabat Polis Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman untuk membawa isu berkaitan penipuan pelaburan kripto yang dipanggil Gigamax. Kita mewakili 99 pengadu, yang mana 99 pengadu ini telah membuat laporan polis dan juga telah menghantar laporan polis mereka dan juga surat aduan 107A. Mendapat maklum balas daripada Ketua Polis Daerah berkaitan dengan aduan yang telah mereka kemukakan kepada polis, di mana jumlah keseluruhan kerugian mereka mencecah 4.8 juta. Tidak termasuk dengan pengadu-pengadu yang tidak membuat aduan kepada MSO. Ini adalah berkaitan dengan satu aplikasi yang dipanggil Gigamax, merupakan satu aplikasi e-wallet yang mana mereka menggunakan aplikasi ini untuk melakukan perdagangan di atas talian, online trade. Malangnya, tidak ada bukti yang menunjukkan bahawa ada pertukaran barang ataupun transaksi, sama ada transaksi trade kripto itu wujud atau tidak wujud. Perdagangan yang dimasukkan adalah satu perdagangan yang melibatkan satu jual beli kripto yang dipanggil USDT. Bermaksud, pengadu-pengadu telah dipelawa untuk melakukan jual dan beli kripto USDT, tapi tak beli dan jual kripto USDT secara direct. Mereka kena upload, download aplikasi yang dipanggil Gigamax ni, dan mereka telah dimaklumkan bahawa Gigamax akan membuat satu perdagangan, membantu mereka untuk menjalankan trade bagi pihak mereka, dan keuntungan mereka dijamin keuntungan. Mereka dijanjikan keuntungan sebanyak 1% satu hari daripada jumlah pelaburan mereka. Gigamax telah memaklumkan bahawa mereka menggunakan perkhidmatan AI. Trade itu menggunakan AI dan fungsi bot. Macam ada robot lah, ada robot ataupun AI yang membantu perdagangan trade mereka, sehingga mereka dijanjikan dengan pembayaran sebanyak 1% sebanyak sebulan, 1% sehari, 1% sehari. Okey. Bagaimanakah modus operandi ya? Pada kita, Gigamax sebenarnya tidak benar-benar menjalankan trade. Tetapi ini merupakan satu aplikasi yang mana sistem Ponzi telah dilaksanakan. Mereka mengambil wang, mereka rolling dan mereka membuat pembayaran. Kita tidak percaya bahawa transaksi perdagangan USDT itu benar-benar wujud. Sebaliknya, hanya direka-reka semata-mata untuk memancing dan mempelawa seramai mungkin orang untuk menyertai program yang dipanggil Gigamax ini. Kalau Gigamax mungkin tidak wujud sebab orang pun tak tahu siapakah pemilik Gigamax. Tidak ada siapa pun yang mengaku siapakah di belakang Gigamax kerana dia adalah satu aplikasi atas talian. Malangnya, Gigamax ini dipromosi oleh satu pertubuhan yang berdaftar. Ini poin ya. Ini penting. Sebab Gigamax ini tidak muncul dengan sendiri. Gigamax ini muncul dengan satu pertubuhan yang berdaftar di Malaysia yang bergiat aktif mempromosikan Gigamax ini. Bukan hanya bergiat aktif, malahan pertubuhan ini mengadakan kelas-kelas perdagangan kripto dan dia mempunyai pejabat yang besar dan mempelawa seramai mungkin kepada klien, pelanggan-pelanggan untuk hadir ke pejabatnya dan menjalankan kelas kripto dan mempromosikan perdagangan kripto yang dipanggil Gigamax. Apabila sistem aplikasi itu tiba-tiba berhenti dan mereka ada jumlah USDT di dalam aplikasi Gigamax tersebut, malangnya tidak boleh membuat withdrawal, tidak boleh membuat pengeluaran. Aplikasi Gigamax menghentikan pengeluaran withdrawal USDT yang mereka dagangkan selama ini. Bukan itu saja, Gigamax meminta supaya semua pengguna-pengguna Gigamax ini untuk menukar kepada Teramax. Satu lagi platform online yang tak tahu siapa owner di belakang dia. Teramax.
Bukan itu saja, dah lagi Gamex tu problem, wujud pula pemangsa yang kedua yang bernama Termax. Setelah itu, mereka menjanji mengarahkan semua pelanggan kalau nak buat withdrawal, beli satu kad yang dipanggil kad Visa berharga $500. Maka pelanggan-pelanggan pun beli lagi kerana nak membuat withdrawal. Nak buat withdrawal. Malangnya sekali, bukan kali pertama dia tipu. Pertama ditipu dengan Gigamax, kemudian ditipu dengan Termax, sekarang ditipu dengan penggunaan kad Visa yang tidak boleh membuat apa-apa withdrawal.